nangis barang. Aku enggak nangis kok. Aku ini terharu. Terharu kenapa? Loh, aku melihat teman-teman kita yang menjadi korban perang antara Ramawi Jaya dan Rahwana sing diopeni yang dirawat sama Kusumo Dewi Keswani, sekarang sudah saatnya teman-teman difabel itu diperhatikan oleh negara. Oh. Aja mung keluar-keluar tok. Wah, nek ora diopeni lah ngopo? Ayo lah ngopo? Udah. Kok kowe ora nangis sih ngopo to kowe, Lom? Aku itu enggak bisa nangis kok. Apa iya? Iya. Rene. Apa? Aduh. Ngopo? Lara. Lah nangis kok nek lara tok. Rene. Kita itu patut bersyukur. Iya, betul. Jangan lama-lama yuk. Kita ya, langsung pergi aja. Weh! Lagi betul masa lumayan. Lah aku... Lah ngopo? Eh, kok gak lama-lama itu kenapa? Aku diundang di acaranya Mas Kaisang. Diundang Mas Kaisang ini dadi opo kowe? Penolak hujan. Kowe kan pawang hujan tau kowe? Iya. Merupamu kowe. Enggak usah itu Mas Kaisang itu biar besok kita ke sana. Oh. Tapi yang jelas itu kita harus bersyukur pada hari ini. Ya, betul. Kenapa satu diparingi cuaca sing cerah? Betul, ini tadi kayaknya mau hujan tapi cerah. Yo, cerah no. Sik, maksudku piye to? Piye maksudmu piye? Bentar. Omonganmu sing cetho le. Di streaming lho iki le. Maksudnya mau hujan tapi mendung intinya ini, intinya kalau lagunya Daru, Darboy mendung tanpa hujan. Betul. Ya, ya toh. Intinya ngono. Ya, itu satu. Kedua, pertunjukan Ramayana malam hari ini itu ya, spesial untuk warga Kota Solo, khususnya untuk warga Kerten. Betul sekali itu. Sing main, sing joget, kuwi wong sing ora iso joget. Maksudnya piye? Loh, sing joget ki mau pengrawit, pemain karawitan, pemain gamelan, sinden, dalang. Tapi karena gigihnya latihan pengen menunjukkan ke Kota Solo, terus dadine yo kaya ngene iki. Oh. Luar biasa toh? Luar biasa. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa? Kesenian. Kesenian itu harus maju. Maju, betul. Kesenian itu harus maju karena apa? Nek maju kuwi mesti menang, mesti sukses. Nek mundur mesti kalah. Siapa yang bilang? Loh, sing ngomong aku no. Anda tahu? Permainan. Permainan tarik tambang. Ngerti. Tadi yang kamu bicarain apa? Nek maju menang mundur kalah. Salah. Tahu permainan tarik tambang? Ngerti. Kalau maju itu kalah. Kalau mundur itu menang. Nah, salah toh? Itu adalah itu ada filosofinya. Oh lah, mangan tempe ngomong filosofi. Filosofinya apa? Kegagalan adalah kunci kemenangan. Ada nih, tapi anak isopo iki. Anak ewong. Orang iso ngono le. Dot. Ngene. Bare iki jenengku belok apa dolodot. Yo ketok yo yo jolodot bin belung. Ayo wis dilanjut nih. Orang itu biar sukses itu kudu megar ke tangan. Wong nek megar ke tangan mesti sukses. Neng nek gegem ora sukses. Mergo nek megar kuwi gelem nyambut gawe, nek gegem kuwi wong sing ora gelem nyambut gawe. Bener mboten? Salah. Kok iso salah iki iso dikeroyok wong semene lho. Kamu tahu Chris John? Chris John?
Ngerti. Muhammad Ali? Ngerti. Itu profesinya sebagai apa? Petinju. Nah, petinju itu bekal ke tangan apa gegem? Tuh, petinju kuy. Gegem. Lah, apa anak petinju main kene? Gajine petinju? Luwih dhuwur timbang sampeyan sing dadi sutradara Ramayana. Lambe. Wah, kalah ya aku. Kalah. Ora iso. Orang hidup itu harus berjalan jumangkano sikilmu ben kowe gelem nyambut gawe. Wong nek gelem mlaku kuwi duwite akeh mergo gelem nyambut gawe. Wong nek lingguh terus kuwi ra duwe duit mergo ora gelem nyambut gawe. Pojar arep piye iki? Salah. Ini. Kok iso salah iki piye? Anda tahu dalang? Dalang. Dalang itu sampai dari malam sampai pagi. Itu duduk apa berjalan? Lingguh. Lah. Berarti orang duduk itu akan mendapatkan kesuksesan juga. Wong dalange gajine luwih gedhe daripada sampeyan. Ana lakon wong tuwa dikalahke cah enom. Tak bantah. Oke, apa? Oke. Tong kosong berbunyi nyaring. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Orang yang banyak omong itu enggak bisa nyambut gawe. Mergo apa? Kakean ngomong. Ning wong nek sing menang kuwi mesti nyambut gawe akeh. Tur sugih. Salah. Kembali ke dalang lagi. Kowe bolone kene apa bolo kuwi? Salah. Kembali ke dalang lagi. Heh? Kembali ke dalang lagi. Heeh. Dalang itu dari malam sampai siang. Sampai pagi. Itu tuh bicara terus. Ngomong, tanpa henti. Ngomong terus ya? Iya. Terus gajinya yang lebih gede. Sopo sampean. Dari sampean. Iki manganmu ya apa kok pinter, Man? Hah? Manganmu ya apa kok pinter? Ling. Ya sekarang. Jangan berbicara masalah itu wes, aku kalah nek perkara kuwi. Dadi kuncine memang hidup itu tidak tentu. Betul. Iya toh? Ya. Betul ora? Betul. Mula iki aku karo kowe iki kan dene. Iki ning kota Solo. Solo itu terkenal kulinernya. Betul, kuliner. Dan Solo itu menjadi perhatian para turis. Iya toh, para turis luar negeri. Mula aku karo kowe kuwi kudu iso mengenalkan kuliner kepada para turis. Oke. Umpama kowe turis, aku gaib. Oke. Yo, kene ning mburi kene. Awake dhewe mubeng-mubeng kutha Solo. Oke. Jreng, yong. Ayo yong to. Trontong kok. Oh ya. Dong. Stop. Oke. Yeah. Oh, what is this? Oh, and this is a homeless satay Mr. Lucky. Alah, apa nek kuwi? Homeless satay is Mr. Lucky is sate kere Pak Bejo. Wah. Masuk. Kok iso? Lho, homeless ki apa? Gelandangan. Ya. Alias kere. Sate iki sate. Mister Bapak. Lagi beruntung alias bejo. Sate kere Pak Bejo. Iya. Lanjut. Stop. Oh, what is this? This is chicken soup Mister Negatif. Apaan tuh? Chicken soup Mister Negatif is sop ayam Pak Min. Kok iso? Loh. Chicken ku ayam, sop soup ku sop. Ya. Mister Bapak, Pak. Negatif ku lak Min. Oh, lanjut. Jadi ganti kok kowe no, aku diturise no. Oh, oke. Lanjut Mas Didi Tutu.
sing mana supire? Ya ya ya. Stop. Hey, Mr. Jolodot. What is this? Yang mana? What is this? Circle tofu is split sudden. Circle tofu is split suddenly? Iya. Apa kui? Circle itu lah bulat. Haa. Tahu. Haa. Isprit? Isprit itu lah digoreng. Haa, terus? Lah nek. Sudden. Sudden. Kui mendadak atau dadaan ngono lho. Oh, circle tofu isprit suddenly kui tahu bulat goreng dadaan ngono. Betul. Jadul. Lanjut. Lanjut. Cuwung. What is this? Searching the complain. Searching the complain apa? Rica anjing. Searching ki apa? Searching ki cari lho. Nah, diwale. Rica. Lho iya, Rica. Searching dok kuwi anjing. Komplain apa? Hah? Komplain apa? Ya aku mau ngomong komplang kok. Oh, komplang ta bener tak kira komplain kok. Wis, marah do tersesat kabeh. Tersesat ning ndi wong ning kene terus kok. Nek awake dhewe kakang memberikan arahan iki kowe iso tersesat lho Mas. Oh, hei, sap. Kowe mau jari arep ning ndi? Diceluk sapa? Itu undangane sapa? Mas Kaisang. Aku ya itu undangan. Pak Joko, Pak Jokowi. Apa ya? Pak Jokowi lung ning iki. Wes. Wes, saiki kita bersenang-senang. Yo. Karena apa? Kaum-kaum difabel sudah saatnya menjadi cengkraman negara kita. Betul. Karena ini menjadi contoh. Bahwa difabel itu adalah kita. Kita adalah mereka. Betul. Dan aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Kita adalah sama. Ah, kok marah mulek? Kok marah mulek? Iki filosofi le, orang mulek le. Kok? Nek kowe piye, nek kowe piye? Bulan balik. Intine nek kita itu adalah sama, nek kowe piye? Coba. Wah, kau laku blibet kok. Hah? Kau laku blibet. Nek kowe blibet. Wis. Ya wis. Wis ya. Saiki sing difabel ben rono, ayo dhewe mbacutke. Persiapan ning Mangkunegaran. Mangkunegaran? Lho, mangsamu iki kok bar ning kene iki digorono ning Mangkunegaran lho. Sing gawa sapa? Wis sing gawa Mas Kaisang lho piye to? Lah kok ora ngerti nggon berita-berita. Mosok jelang pernikahan Kaisang digelar Ramayana lho. Mosok Mas Kaisang makan Pak. Ramayana gamelan mutiane sangar no ndende. Pentas Mas Kaisang. Pas bareng karo Mas Kaisang kok. Wah. Kudune ditambahi wae dhewe. Wes yo. Ayo ae dhewe sowan bendoro. Ndorone sapa? Heh? Ndorone sapa? Oh ya butone sudah mati kabel. Oh butone sudah mati kabel sing dadi ndoro sapa? Yo ndoro anu, ndoro Keswani. Keswani sapa nek? Bojone Kumbu Karno. Oh, Kumbu Karno lah anu. Sapa? Adike sapa? Sapa? Adike Pak Heru Timbul. Ku sing dadi yo. Apa sing dadi to? Adike Rawono. Heeh. Ayo Rawono. Ayo. Yo. Nangge.